Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa di akhir-akhir bulan Ramadan. Dalam beberapa hari ke depan kita akan berjumpa insyaallah dengan hari raya Idul Fitri. Masalahnya ada sebuah potensi yang bisa terjadi perbedaan di Idul Fitri tahun ini. Saya mendapatkan kiriman sejumlah artikel terkait dengan kemungkinan perbedaan Idul Fitri tahun ini dari seorang sahabat saya. Dia adalah seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yaitu Profesor Dr. Susiknan Azhari. Dia adalah seorang pengamat di bidang hisab dan rukyat dan seringkali menulis terkait dengan penyatuan hisab dan rukyat untuk mendapatkan atau memiliki kalender Islam global di tingkat internasional. Memang yang masih menjadi masalah umat Islam adalah kalender kita itu masih belum bisa disatukan. Kadang ada tanggal 1 Ramadannya 2, kadang 3 ya, dikarenakan perbedaan-perbedaan itu. Sawalnya juga berbeda, Zulhijjahnya berbeda, dan saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kenapa umat Islam yang dulu memiliki kalender Hijriah yang berjalan selama ratusan tahun, justru di akhir-akhir ini semakin modern kita dalam peradaban, ternyata justru memunculkan perbedaan-perbedaan. Padahal di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, dan sejumlah khalifah sesudah itu, sesungguhnya kalender Islam itu adalah kalender yang dianut oleh seluruh masyarakat atau umat Islam di seluruh penjuru belahan dunia. Karena itu sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil episode ini untuk menjelaskan tentang hal itu dan kemungkinan terjadinya perbedaan di Idul Fitri tahun ini. Apakah pemerintah akan memutuskan berbeda dalam sidang isbat nanti tanggal 1 Mei seperti yang terjadi di awal Ramadan kemarin, ataukah pemerintah nanti akan mengambil keputusan politik yang menjadikan Idul Fitri ini terjadi secara bersama-sama. Sebenarnya apakah yang menjadi masalah sehingga memunculkan perbedaan itu? Yang pertama adalah adanya perbedaan antara kawan-kawan yang menggunakan hisab perhitungan dengan kawan-kawan atau pemerintah yang menggunakan rukyat melihat munculnya hilal. Ini adalah masalah lama yang belum terselesaikan. Karena yang menggunakan hisab itu menggunakan metodologi wujudul hilal, di mana hilal atau bulan sabit tipis di awal bulan itu di atas horizon berapa derajat pun sudah dianggap sebagai bulan baru. Jadi horizon itu adalah 0 derajat. Bagi yang menggunakan hisab wujudul hilal, 0, sekian derajat pun itu sudah dianggap wujud. Tetapi pemerintah dan kawan-kawan yang menggunakan metodologi visibilitas hilal atau imkanu ru'yat itu menerapkan dulunya disepakati adalah 2 derajat. Ada kriteria yang disebut sebagai 2, 3, 8 yang disepakati oleh negara-negara Mabims, yaitu yang ada di Asia Tenggara. Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dibuatlah kesepakatan 2, 3, 8. Artinya ketika hilal itu 2 derajat di atas horizon, kemudian 3 derajat jaraknya antara bulan dan matahari yang disebut sebagai elongasi, ditambah lagi usia bulan sudah 8 jam dari saat ijtima atau saat konjungsi, maka kriteria itu menyatakan sudah masuk bulan baru. Perbedaan kriteria inilah yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan terjadi di awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah antara hisab dan rukyat. Dikarenakan yang hisab itu di atas 0 derajat sudah diakui atau sudah wujud, sedangkan yang imkanu ru'yat nunggu 2, 3, 8 itu.
Nah, ini kemudian menjadi semakin jauh perbedaan itu terjadi dan semakin banyak nanti kita lihat perbedaan bakal terjadi dikarenakan sejak tahun lalu Mabims ya, negara-negara di Asia Tenggara ini membuat kesepakatan baru. Justru menaikkan kriteria itu dari 2 derajat di atas horizon menjadi 3 derajat di atas horizon. Dari elongasinya 3 derajat antara bulan dan matahari menjadi 6,4 derajat. Tanpa memperhitungkan lagi berapa jam usia dari bulan baru itu. Nah, ini diterapkan mulai tahun ini. Disepakatinya tahun lalu dan kemudian mulai diterapkan tahun ini. Nah, yang terjadi di awal bulan kemarin, bulan Ramadan, itu adalah dikarenakan adanya perubahan kriteria ini. Disebut sebagai Neo Mabims, yaitu kesepakatan Mabims yang baru dibandingkan yang dahulu. Seandainya negara-negara yang masuk dalam Mabims ini menerapkan kriteria lama, yaitu 2 derajat, dan 3 derajat elongasi, maka sesungguhnya awal Ramadan kemarin pun tidak akan berbeda. Kenapa? Karena ketinggian bulan waktu itu 2,5 derajat di atas horizon. Bagi yang wujudul hilal itu sudah di atas 0 derajat, sudah masuk. Dan bagi Mabim seandainya waktu itu masih menerapkan yang 2 derajat, 2,5 itu ya di atas 2 derajat. Mestinya awal bulan Ramadan kemarin bersamaan. Tetapi karena diubah menjadi 3 derajat, maka menjadi berbedalah di awal bulan kemarin. Nah, kemudian ternyata masalah ini masih berlanjut sampai ke Idul Fitri. Ternyata posisi hilal di Idul Fitri itu juga kontroversial, meskipun sangat tipis. Dan ketika kita lanjutkan sampai ke Idul Adha, ternyata juga terjadi perbedaan. Jadi tahun ini potensi perbedaannya itu 3, ini baru terjadi sepanjang sejarah perbedaan antara hisab dan ru'yat. Awal Ramadan berbeda, sudah terjadi. Idul Fitri boleh jadi akan berbeda atau bergantung pada keputusan pemerintah secara politis nantinya pada saat sidang isbat 1 Mei. Karena perbedaannya tipis, nanti saya tunjukkan dengan simulasi software Stellarium. Tetapi yang ketiga, Idul Adha itu juga akan terjadi perbedaan dikarenakan posisi hilal pada waktu itu lebih tipis dibandingkan awal Ramadan yang 2,5 derajat. Bahkan nanti saat Idul Adha itu atau peralihan dari Zulqa'dah ke Zulhijjah, tingginya bulan itu cuma sekitar 2 derajat. Jadi lebih tipis lagi, hampir bisa dipastikan Idul Adha-nya akan berbeda. Nah, sahabat sekalian, dengan penerapan kriteria baru ini ternyata perbedaan itu akan semakin banyak terjadi ke depan. Dalam tahun 2022 sejak dijalankan kriteria baru ini sampai nanti tahun 2065 itu akan terjadi perbedaan Ramadan sebanyak 6 kali. Terjadi perbedaan Syawal atau Idul Fitri sebanyak 11 kali. Dan akan terjadi perbedaan Idul Adha sebanyak 14 kali. Jadi ini ternyata memunculkan masalah yang lebih besar. Posisi bulannya sama saja, tetap saja. Yang membuat berbeda dan kemudian terjadi perbedaan dikarenakan kriteria yang diubah itu. Jadi sahabat sekalian, inilah sesungguhnya masalah kita yang belum terselesaikan dengan baik. Seandainya bisa disepakati kriterianya ditetapkan secara bersama, maka umat Islam di seluruh dunia ini akan memiliki kebersamaan di dalam Ramadannya, ya, kemudian dalam Idul Fitrinya maupun Idul Adhanya. Nah, sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan realitas yang sekarang terjadi di negara-negara Mabims itu. Kalau kita lihat kalender-kalender yang beredar di Malaysia, di Brunei, dan di Singapura, ternyata kalendernya itu secara hisab, secara perhitungan, sudah menunjukkan perbedaan dengan yang beredar di Indonesia. Yang beredar di kawasan Malaysia, Brunei, dan Singapura, ternyata mereka sudah memperhitungkan atau membuat perhitungan berdasar kriteria itu, dan Idul Fitrinya jatuh di tanggal 3 Mei. Tahun 2022, itu sudah tercantum di dalam kalender mereka. Nah, tetapi kalau kita amati kalender yang berada di Indonesia, baik kalendernya Muhammadiyah, kemudian Almanak PBNU,
kemudian almanak Islam dari Persis, maupun takwim standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama oleh pemerintah Indonesia, ternyata berbeda. Yang tercantum di sana, dan itu ditetapkan secara hisab ya, bukan rukyat, ternyata Idul Fitrinya tanggal 2 Mei. Berdasar perhitungan waktu membuat kalender itu. Nah, ini akan memunculkan masalah. Secara kalender ternyata antara negara-negara Mabims, ya mereka tanggal 3, Indonesia sesungguhnya sudah memprediksikan waktu itu akan terjadinya tanggal 2 Idul Fitrinya itu. Tetapi karena akhir tahun lalu, tahun 2021, diubah kriterianya berdasar kesepakatan negara-negara dalam Mabims itu, maka Indonesia kemudian menjadi ikut mengarah kepada kemungkinan Idul Fitrinya itu ada di tanggal 3 Mei. Nah, ini yang harus diputuskan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei nanti ketika sidang isbat. Nah, saya ingin memberikan masukan kepada pemerintah dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan di dalam sidang isbat itu, terkait dengan perbedaan yang tidak harus disamakan antara Indonesia dengan negara-negara Mabims itu. Dikarenakan ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, secara wilayah sesungguhnya Indonesia memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Singapura, yang mereka itu negara kecil, di mana wilayah pengamatan terhadap hilal itu ya sangat sempit. Bandingkan dengan Indonesia yang waktunya saja memiliki 3 waktu yang berbeda, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, sedangkan Malaysia, Singapura, dan Brunei itu ada di wilayah yang setara dengan bagian barat dari Indonesia Barat. Sehingga secara wilayah saja ini tidak bisa dipersatukan. Satu. Yang kedua, ketika dilakukan pengamatan, itu akan memberikan ketinggian hilal dan elongasi antara bulan dan matahari yang jauh berbeda. Sedangkan negara-negara anggota Mabims lainnya seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura itu setara dengan wilayah Indonesia Barat yang paling barat. Sehingga kriteria Mabims itu terpenuhi. Tinggi hilalnya sudah sekitar 6 derajat dan elongasinya itu di sekitar 6,4 derajat. Tetapi masalahnya Indonesia ini kalau kita tarik sampai ke timur itu ada yang ketinggiannya masih 5 sekian derajat dan elongasinya juga masih 5 sekian derajat. Maka belum terpenuhi. Di bagian ujungnya pun nanti akan saya tunjukkan secara simulasi dengan menggunakan stellarium. Di bagian yang paling barat pun ternyata elongasi dari bulan dan matahari pada saat tenggelamnya matahari di tanggal 1 Mei itu belum terpenuhi. Ternyata secara hisab didapatkanlah posisi ketinggian hilalnya memang sudah jauh di atas 6 derajat, tetapi elongasinya itu masih belum memenuhi 6,4 derajat. Nah, ini kemudian menjadi masalah kalau ditetapkan secara tegas kriteria dari Imkanur Ru'yat yang disepakati itu bahwa elongasinya harus 6,4 derajat, maka sesungguhnya Indonesia belum terpenuhi kriteria itu. Pertimbangan yang ketiga sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi dan pemerintah di Indonesia bahwa bulan Ramadan secara hisab, secara perhitungan sesungguhnya sudah habis pada tanggal 1 Mei. Sudah terjadi ijtima atau secara astronomi disebut sebagai konjungsi. Bulan lama sudah habis pada jam 3 pagi lebih 23 menit. Sehingga sampai kepada maghrib itu kira-kira masih ada 15 jam usia bulan sebelum nanti tenggelam di ufuk barat. Nah, sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Mei Ramadan sudah habis. Sehingga tidak bisa tidak esok harinya itu sudah masuk 1 Syawal. Kalau masih ditambah lagi lusanya, maka itu akan berlebihan ketinggian bulan sudah sedemikian tingginya.
Jadi secara hisab dan seluruh kalender di Indonesia, baik yang dikeluarkan ormas-ormas maupun pemerintah, sesungguhnya sudah sepakat mengarah kepada bulan Ramadan habis tanggal 1 Mei dan Idul Fitrinya mestinya adalah tanggal 2 Mei. Tetapi yang jadi masalah karena kriteria yang berubah tadi menjadi 6,4 derajat elongasinya itu belum terpenuhi bahkan di wilayah Indonesia bagian barat. Meskipun ada yang menghitung dengan metode yang berbeda, mengatakan sudah masuk meskipun sangat tipis. Jadi sahabat sekalian, PR-nya itu sekarang ada di tangan pemerintah. Apakah pada saat sidang isbat nanti pemerintah akan mengikuti kesepakatan negara-negara Asia Tenggara yaitu Mabims, Malaysia, Brunei, dan kemudian Singapura? Kalau iya, maka pemerintah akan menetapkan Idul Fitrinya tanggal 3. Karena mereka sebetulnya sudah menetapkan tanggal 3 itu di kalendernya dan itu sesuai dengan kriteria Mabims. Tetapi kalau kemudian pemerintah lebih melihat dan mementingkan masyarakat Indonesia yang ada di wilayah timur sampai barat Indonesia di mana secara kriteria Mabim sebetulnya belum mencapai 6,4 derajat itu elongasinya. Tetapi dengan pertimbangan bahwa kriteria itu sesungguhnya adalah dibikin sesuai dengan kondisi yang bisa berubah-ubah, maka mestinya pemerintah Indonesia akan menjadikan atau menetapkan Idul Fitrinya jatuh pada tanggal 2 Mei. Dan kalau itu ditetapkan oleh pemerintah, maka insya Allah kita akan bersama-sama yang tadinya memulai awal Ramadan di tanggal 2 April, itu akan bersamaan dengan yang memulai Ramadannya di tanggal 3 April. Mudah-mudahan pemerintah memilih opsi ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan yang sudah kita kaji di atas tadi. Nah, berikut ini saya ingin menunjukkan kepada Anda dengan menggunakan simulasi stellarium bagaimana posisi hilal di wilayah Indonesia Timur dan kemudian di wilayah Indonesia Barat. Perbedaannya seperti apa, ketinggiannya seperti apa, elongasinya berapa, dan kemudian juga ketika dilihat di pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta, itu kondisinya seperti apa. Ini akan memberikan gambaran kepada kita secara konkret kenapa kita sebaiknya menetapkan Idul Fitri kali ini bukan di tanggal 3 Mei, melainkan di tanggal 2 Mei tahun 2022. Baik sahabat sekalian, mari kita lihat di stellarium simulasinya seperti apa. Kita lihat di sini date and time adalah tanggal 1 bulan Mei tahun 2022. Hari itu atau tanggal ini adalah tanggal di mana pemerintah bersidang isbat. Kita lihat posisi matahari dan posisi bulan. Kita coba klik di mataharinya. Nah, ini maka akan muncul penjelasan di sebelah kiri ini tentang ketinggian dan sebagainya, segala spesifikasinya. Kemudian kita turunkan dengan menggerakkan waktu dari jam 16 lebih sekian, kita gerakkan matahari akan menuju pada tempat tenggelamnya. Nah, sekitar jam sekian, jam 17 lebih 43, kalau kita klik di matahari ini dan kita lihat di sebelah kiri, akan ada di situ parameter namanya azimut atau altitude di mana sudah menunjukkan minus 0 derajat sekian menit. Agak kita naikkan sedikit karena terlalu tenggelam. Nah, sekarang masih plus 0, sekian. Maka kalau kita lihat ya sebentar lagi dia akan tenggelam, moon atau bulan kita klik, kita akan mendapatkan ketinggian bulan pada saat itu ya, di sini ada azimut dan altitude yaitu setinggi 5 derajat 20 menit. Ini adalah posisi bulan ketika dilihat di Jakarta ya. Di sini kita lihat di sebelah kiri bagian bawah tempat pengamatannya adalah Jakarta. Pada saat itu tingginya sekitar 5 derajat sekian. Dan elongasinya ada di bagian bawah ini adalah plus 5 derajat 54 menit. Tidak sampai 6 derajat. Bandingkan dengan kriteria dari Neo Mabims yang 6,4. Jadi ketika dilihat dari Jakarta ternyata belum tercapai itu ketinggian atau kriteria elongasinya. Elongasi adalah jarak bulan dengan matahari ini.
Di Jakarta saja belum, apalagi kalau kemudian kita ganti ini lokasinya ke timur. Sekarang kita coba lihat misalnya lokasi, ya kita taruh misalnya, kita pindahkan dari Jakarta ke Jayapura. Nah, kalau kita lihat dari Jayapura ini, karena waktunya beda 2 jam, maka kita majukan waktunya yaitu jam 15. Kalau di Indonesia Barat jam 17 sekian, maka di sana adalah sekitar jam 15 atau ini 14 lebih 45 menit. Kalau kita gerakkan turun, maka matahari menuju peraduannya dan pada saat tenggelam, kira-kira sekian, kita klik mataharinya. Kita akan melihat penjelasannya di sebelah kiri atas ini, altitude-nya adalah sudah minus sekian. Nah, maka ketika kita klik moon atau bulan, kita dapatkan ketinggian bulan adalah 4 derajat 31 menit atau 4,5 derajat di timur. Jadi Anda lihat dibandingkan Jakarta itu lebih rendah di timur. Termasuk elongasinya, di sini kita lihat elongasinya adalah 4 derajat 51 menit. Di wilayah timur. Nah, sekarang kita geser ke wilayah barat. Kita cari lokasinya lewat Windows ini, misalnya Banda Aceh. Nah, kita dapatkan sekarang Banda Aceh, lokasinya kita lihat di bagian bawah sebelah kiri ini. Posisi dari Banda Aceh apa yang kita dapatkan? Di Banda Aceh pada jam 17 lebih 32 posisi matahari masih sangat tinggi. Kalau kita gerakkan supaya matahari tenggelam akan terjadi pada jam berapa? Jam 18 lebih. Sudah 18.04. Sudah 18 lebih 36, kita lanjutkan sedikit. Nah, matahari tenggelam, kalau kita klik di mataharinya, kita akan mendapati sudah minus 0, sekian derajat. Pada saat itu, kalau kita klik bulan, akan didapati ketinggiannya adalah 6 derajat lebih 7 menit. Dan elongasinya adalah 6 derajat lebih 18 menit. Jadi di ujung paling barat dari wilayah Indonesia yang namanya Banda Aceh ini ternyata juga belum tercapai kriterianya. Karena 6,4 elongasi mengikuti kriteria Mabims itu setara dengan 6 derajat 24 menit. Tetapi di sini kita lihat cuma 6 derajat 19 menit atau 18 menit. Jadi terpaut beberapa menit busur derajatnya itu. Nah, sahabat sekalian, inilah yang tadi saya jelaskan bahwa secara simulasi kriterianya ternyata belum tercapai di Indonesia. Memang tinggal sedikit. Boleh jadi dengan menggunakan formulasi yang lain dalam menghitung ini terjadi perbedaan sedikit. Ada yang mengatakan bahwa elongasinya sudah tercapai 6,4 derajat. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya? Kenapa umat Islam belum bisa juga menyamakan perbedaan-perbedaan yang selama ini terjadi? Dikarenakan kita belum memiliki kalender yang bisa menyatukan kriteria antara hisab dengan rukyat. Yang sesungguhnya itu hanya terjadi di level kriteria saja. Seandainya kriteria itu bisa disepakati, sesungguhnya umat Islam akan bisa menyatukan seluruh perbedaan yang terjadi sudah selama ratusan tahun ini. Nah, saya ingin menunjukkan satu firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa Allah itu sesungguhnya sudah membimbing kita untuk memiliki kalender hijriah yang bisa menyatukan semuanya itu berbasis kepada perhitungan perputaran bulan dan matahari. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuraw wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu.
Jadi Allah memberikan gambaran kepada kita, sesungguhnya Allah sudah menjadikan patokan-patokan untuk perhitungan waktu dan bilangan tahun itu kepada pergerakan bulan dan pergerakan matahari. Ini diberikan pengetahuan ini atau hikmah ini kepada orang-orang yang berilmu. Jadi sahabat sekalian, marilah kita mencoba terus menggali keilmuan terkait dengan ini dan kemudian menghilangkan ego parsial di dalam kelompok kita masing-masing untuk mendapatkan umat yang satu di seluruh muka bumi ini. Karena kalender global itu sangat kita butuhkan. Kalender itu menjadi salah satu dari parameter kemajuan peradaban sebuah bangsa atau sebuah umat. Kita melihat di berbagai umat yang maju, mereka memiliki kalender-kalender yang hebat, yang bisa bertahan sekian lama, dan kemudian menguasai peradaban, mengatur peradaban dengan kalender itu. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan inspirasi dan hikmah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bersatu kembali, memiliki kalender global, ya, kalender internasional yang menjadi bagian dari kemajuan peradaban umat Islam ke masa depan, peradaban yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.